Hari Jumat jadwalnya olahraga di sekolahku. Hari ini, kami senam bersama. Ayo yang semangat teman-teman. Setelah olahraga, kami akan membuat jus mangga bersama. Kemarin Bunda sudah mengumumkan bahwa hari ini, masing-masing anak harus membawa 1 buah mangga dan 3 sendok makan gula. Serta ada beberapa wali murid yang membawa blender dan pisau untuk mengupas mangga. Kami sudah siap membawa semua bunda. Sembari anak-anak senam, wali murid membantu mengupas mangga. Wah, segar sekali ya mangganya. Mangga merupakan salah satu sumber vitamin C. Bunda kami sedang menjelaskan cara membuat jus mangga. Ayo diperhatikan baik-baik. Pertama, mangga harus dikupas terlebih dahulu. Lalu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam blender. Memotongnya harus hati-hati ya teman, jangan sampai tanganmu kena pisau. Lalu kasih sedikit gula supaya manis. Tambahkan sedikit susu kental manis. Beri air putih. Dan kita pencet deh blendernya. Tunggu beberapa menit biar mangganya halus. Tara, jus mangga sudah jadi dan siap dibagikan. Ayo antri yang rapi teman, budayakan antri ya. Tidak boleh saling mendahului dan saling dorong. Yang sudah dapat silahkan duduk yang rapi kembali. Wah, ternyata antriannya panjang sekali. Ternyata semua suka jus mangga. Jus mangga baik untuk kesehatan, menjaga kesehatan kulit dan mata, melancarkan sistem pencernaan, serta mengatasi anemia. Juga bisa menurunkan kolesterol. Siapa yang sudah bisa buat jus mangga sendiri? Ayo komen!